Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siliwangi Jiwa Raga. Saudara-saudaraku pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang saya banggakan, sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah di tahun 2023 ini. Dan hanya tinggal menghitung hari, kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya tentunya kepada seluruh anggota pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang akan ataupun sudah berada bersama TNI, Polri, pemerintahan daerah, tim medis untuk ikut serta memberikan sebuah dukungan kenyamanan kepada para pemudik yang sudah ingin berkumpul di kampung halamannya, tentunya dengan orang-orang yang tercinta dan yang terkasih. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita mulai hari ini dengan niat dan juga kehendak rasa karena Allah, niat dan kehendak untuk memberikan sebuah pelayanan dan juga perlindungan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya para pemudik yang saat ini pasti perlu terhadap kita. Hal ini niscaya akan membuat kita menjadi penting karena ada sebuah nilai keikhlasan dengan peran masing-masing, semua berkontribusi pada sebuah kinerja organisasi. Karena sahabat Siliwangi 1922, prestasi organisasi adalah sebuah akumulasi dari kerja kita yang tanpa kecuali. Maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh jajaran anggota pejuang Siliwangi 1922 dimanapun berada, dimanapun titik tugasnya, untuk bekerja optimal dalam mengamankan serta menjaga sebuah ketertiban jelang dan juga pasca pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Selain itu, saya berharap wujudkan sebuah sinergitas kita tentunya dengan TNI, Polri, dan juga instansi yang terkait untuk bisa menjamin masyarakat yang aman, nyaman, sehat, dan selamat sampai tujuan untuk merayakan sebuah hari kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 ini. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, dengan spirit Ramadan, dan Idul Fitri mendorong kita untuk bekerja lebih baik dan berprestasi tentunya untuk Indonesia. Sahabat Siliwangi 1922, akhirnya saya atas nama organisasi, pribadi, dan juga keluarga menyampaikan selamat menunaikan sebuah tugas mulia ini di penghujung Ramadan ini dan tetap semangat menghadapi berbagai tantangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita sebuah kekuatan lahir dan batin, jiwa dan raga, untuk memberikan yang terbaik tentunya pada bangsa dan negara, serta menyongsong Hari Raya Idul Fitri
1 Sawal 1444 Hijriah, kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Takobalahu minna wa minkum, siyamana wa siyamikum. Salam Siliwangi Jiwa Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Satu sembilan dua dua pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.